selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Inilah prediksi starting raksasa Liga Inggris Liverpool pada musim 2024 bersama pelatih barunya yakni Arne Slot. Liverpool akan mengalami perubahan mulai musim panas ini, sebab Jurgen Klopp sudah tak lagi melatih The Reds. Ia digantikan oleh Arne Slot. The Reds memilih ex-boss Feyenoord itu setelah sebelumnya dikabarkan gagal memboyong Xabi Alonso dari Bayer Leverkusen. Perubahan itu kemungkinan akan terlihat dari sisi permainan Slot, dan Klopp punya cara bermain yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama tetap memakai formasi dasar 4-3-3. Hadirnya Arne Slot kemungkinan juga akan menghadirkan amunisi baru. Kebetulan Liverpool memang butuh belanja pemain karena ada dua pilar mereka yang cabut, yakni Joel Matip dan Thiago Alcantara. Tapi Slot jelasnya akan mencari pemain yang sesuai dengan taktiknya. Belakangan ini beredar kabar bahwa ada dua nama yang masuk incaran Liverpool. Yang pertama ada bek serba bisa Feyenoord, Lucharel Geertruida. Ia biasanya bermain di pos fullback kanan, tapi juga bisa sebagai bek tengah dan bahkan gelandang bertahan. Kemudian ada nama gelandang milik Atalanta, Tone Cobb Miners. Ia merupakan pemain serba bisa juga. Ia seorang gelandang serang tetapi mampu bertindak sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah. Berikut prediksi starting XI Liverpool dengan formasi 4-3-3 defensif bersama dua pemain tersebut jika mereka merapat ke Anfield. Di pos keeper, Liverpool punya amunisi kelas dunia. Ada sosok Alisson Becker yang bercokol di situ. Alisson masih tetapkan menjadi pilihan nomor satu Liverpool di era Arne Slot. Jika ia berhalangan tampil, ada Kevin Kelleher. Ia sudah membuktikan kemampuannya yang brilian ketika Alisson berhalangan bermain. Namun masih perlu dipertanyakan apakah Kelleher bakal cabut atau tidak dari Anfield pada musim panas nanti. Di pos bek kanan akan ada Lucharel Geertruida. Ia akan sangat vital dalam permainan Arne Slot, sebab ia bisa masuk ke tengah lapangan sebagai inverted fullback. Ia nanti bisa mendampingi Trent Alexander-Arnold di lini tengah dan membuat Tone Cobb Miners bebas bergerak maju. Di pos bek kiri, nama Andrew Robertson sepertinya tak akan tergantikan. Ia masih yang terbaik meski Joe Gomez bisa juga dimainkan di posisi itu dan masih ada pula Kostas Tsimikas. Di pos bek tengah, nama Virgil van Dijk masih menjadi andalan. Ia akan dipasangkan bersama Ibrahima Konate. Trent Alexander-Arnold memang seorang fullback, tapi banyak yang menilai ia bisa menjadi gelandang, dan hal itu sudah terbukti ketika ia dipercaya menjadi inverted fullback. Jadi mungkin Arne Slot musim ini akan diperebutkan oleh Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai. Mengingat McAllister tampil stabil pada musim 2023-2024, ia layak jadi pilihan utama ketimbang Szoboszlai. Pemain asal Hungaria itu memang pemain top, tapi ia belum kembali ke performa terbaiknya pasca cedera. Pos penyerang, nama Mohamed Salah otomatis akan mengisi pos sayap kanan. Ia masih belum tergantikan sekarang. Yang cukup rumit adalah menentukan penyerang tengah. Di sini ada Diogo Jota, Darwin Nunes, dan Cody Gakpo. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi berdasarkan performanya dalam urusan pencetakan gol, Jota sepertinya masih akan menjadi pilihan utama. Di sayap kiri, sepertinya Arne Slot akan mengandalkan Luis Diaz.
Di Feyenoord, ia menyukai pemain sayap yang mampu mengalahkan lawan dalam duel satu lawan satu dan Diaz sangat cocok di peran ini. Liverpool menjadi klub premier pertama yang mencapai 10 juta subscribers di YouTube berkat cerita unik dan ide-ide kreatif di balik layar yang secara konsisten dihasilkan untuk para pendukung. Untuk merayakan pencapaian di platform YouTube, LFC menerima penghargaan Diamond Play Button yang bergengsi untuk saluran resmi YouTube-nya yang dibuka oleh Ibrahima Konate dan diserahkan kepada kapten tim pria, Virgil van Dijk. The Reds sekarang bergabung dengan kelompok elite pencipta konten YouTube dengan Diamond Play Button. Channel ini melayani komunitas global yang berkembang dari penggemar Liverpool yang menonton konten kreatif asli setiap minggu, termasuk sorotan pertandingan baik tim pria maupun wanita, serta akses di balik layar eksklusif yang sangat populer dari Inside Anfield dan Inside Training. Video terbaik hingga saat ini telah mencapai 46 juta penonton, dan sejak channel ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2005, kontennya telah ditonton lebih dari 2,7 miliar kali. Pertandingan terakhir Jurgen Klopp bersama The Reds membantu mendorong channel ini melewati 10 juta subscribers. Pidato pasca pertandingan terakhirnya kepada para pemain telah mencapai lebih dari 1,5 juta penonton hingga saat ini. Tahun ini Mim meluncurkan audio multibahasa di channel ini. Dengan sebagian besar konten utama, sekarang tersedia dengan audio berbahasa Spanyol, serta subjudul yang dikurasi dalam beberapa bahasa. Drew Crisps, Senior Vice President of Digital di LFC mengatakan, "Kami sangat senang menjadi klub Premier League pertama yang mencapai tonggak prestisius ini dan memimpin dalam penciptaan konten." I'm not wasting any more time.